Apa you ni? Asyik rosak je motor ni. Kan hari tu I dah suruh you beli kereta. Awak tu dah lah XXL. Naik motor ni pun tak muat. Sabarlah. Kan Aida. Ada, I tak nak dengar apa-apa dah. Hello, you. Kat mana? Ambil air dekat kawasan rumah ni kejap. Hai. Sorry lambat awak. Tak apa. Ni siapa ni? Perkenalkan, bakal suami I. Eh, jom lah. Dah lambat ni. Eh. Bye. Tak maaf abang eh. Kau tak nak bawa. Tapi kita punya seat ni dah memang cukup untuk dua. Kena pula dengan saiz abang ni. Silap-silap abang seorang makan dua seat kita orang. Abang! Hello bro. Haa Bob. Kenapa ni? Kau boleh tolong aku tak? Motor aku rosak ni. Lepas tu Alia tinggalkan akulah. Aduh, kau ni. Kan aku dah cakap Alia tu memang mata ditan sikit. Yang kau ni pun satu. Dah susah baru kau nak cari aku. Kau mana sekarang? Aku kat tepi jalan ni. Ah, kau tunggu kat situ. Okey bro. Tak apalah bro. Kau lupakan je lah pasal perempuan tu. Perempuan kat dunia ni bukan dia seorang. Banyak lagi. Macam ni lah. Kau kena berubah. Lepas ni aku tak nak dengar kau keluar dengan mana-mana perempuan. Kecuali dia dah jadi isteri kau. Lepas tu, kau jaga kau punya penampilan. Kau kenalah rajin tidur senam. Start makan gaya hidup sehat. Dan minum selimut. Sambil tu kau buatlah bisnes. Jangan malas. Kau buat sungguh-sungguh dan jangan putus asa. Apa saja yang kau nak kat dunia ni, insyaAllah kau boleh capai. Asalkan kau ada niat dan kesungguhan. Akhir sekali, aku nak ingatkan. Kau buat benda ni bukan sebab kau nak balas dendam kat dia. Kau buat ni hanya untuk kebahagiaan kau sendiri. Dan kau boleh move on untuk teruskan jalan depan kau. Kereta macam tu pun boleh kena tarik. Teruk betul lah. Ini mulut baik sikit eh. Setiap hari you kikis duit I. Mana I nak mampu bayar duit kereta tu. Eh, awak. Kereta awak ke ni? Saya nak tumpang boleh tak? Jom kita pergi jalan-jalan. Tidak. Oh, ya. Yeah. Ini Mira, isteri saya. Hai. Bila awak kahwin? Kenapa? Terkejut. Ini pula Hani, isteri kedua saya. Hai. Elina, isteri ketiga saya. Hai. Dan Sheila, isteri keempat saya. Hai. Awak ingat tak dulu, awak pernah buang saya macam sampah? Satu je pesan saya. Jangan pandang rendah seseorang sebab dia tak ada harta. Sebab awak takkan tahu satu hari nanti dia akan jadi apa. Oh ya bang, minta maaf eh. Bukan tak nak bagi tumpang. Seat pun dah penuh. Ngam-ngam untuk 5 orang. Bukan seat je penuh. Kota pun dah penuh. Hai. Slim White Dual Effects membantu menurunkan berat badan. Pengedar seluruh Asia diperlukan.